Celine diketahui memiliki dua anak laki-laki dari pernikahannya dengan sang mantan suami, Stefan William. Setelah Ivan Gunawan memperkenalkan dua boneka jadi anaknya yang bernama Miracle dan Marvel. Kini giliran Celine Evangelista yang mengenalkan bonekanya. Boneka yang mirip bocah laki-laki itu, dikenalkan sebagai anak ketiga Celine. Kini ia punya putra ketiga meski hanya sebuah boneka. Postingan Celine tersebut lantas mendapat banyak komentar dari netizen. Netizen menyadari, di kalangan artis sedang tren adopsi boneka. Tak hanya Celine dan Ivan Gunawan, ada juga Soimah, Ruben Onsu, Lucinta Luna dan Nora Alexandra. Tak sedikit yang memberikan kritikan agar para artis tak mengadopsi boneka.